Alessandro Del Piero susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr, jadi direktur olahraga. Legenda sepak bola Italia dan Juventus, Alessandro Del Piero, dikabarkan akan segera meramaikan Liga Arab Saudi dan bergabung dengan Cristiano Ronaldo di klub Al Nassr. Namun, Alessandro Del Piero jelas bukan bergabung sebagai pemain, mengingat ia telah pensiun sejak 2015 lalu. Ia akan bergabung ke Al Nassr sebagai direktur olahraga, sekaligus menandai momen kembalinya sang legenda Juventus ke dunia sepak bola. Seusai pensiun sebagai pesepak bola, Alessandro Del Piero lebih banyak menghabiskan waktu di luar lapangan, atau hanya menjalankan tugas media dan tak terlibat menjadi bagian klub. Pada bulan lalu, Alessandro Del Piero telah memulai kursus di Coverciano, untuk mendapatkan lisensi Pro UEFA, yang merupakan sertifikasi kepelatihan tingkat tertinggi di Eropa. Sebelumnya Sport Mediaset melalui TMW melaporkan bahwa legenda berusia 48 tahun itu tertarik dengan sebuah proyek di Arab Saudi, untuk menjadi direktur olahraga baru Al Nassr. Sebelum mendatangkan Alessandro Del Piero, Al Nassr telah merekrut mantan pemain AS Roma, Guido Viena, sebagai CEO baru mereka. Alessandro Del Piero juga sempat dikabarkan kembali ke jajaran manajemen Juventus, tetapi ia telah membantah hal tersebut. Kini muncul kabar baru ia menuju Al Nassr. Kedatangan Alessandro Del Piero diharapkan mampu memberi dampak positif bagi Al Nassr, karena pengalamannya malang melintang di kompetisi Eropa. Al Nassr sejauh ini masih agak tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara. Mereka berada di posisi keempat klasemen Liga Arab Saudi, dengan torehan 19 poin dari 8 pertandingan. Klub-klub Arab Saudi diketahui memang jor-joran di bursa transfer untuk mendatangkan pemain-pemain kelas dunia, yang meramaikan Liga Arab Saudi. Setelah kedatangan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr, banyak bintang dunia yang ikut meramaikan Liga Arab Saudi, seperti Neymar, Roberto Firmino, Sadio Mane, hingga N'Golo Kante. Selain itu, Arab Saudi juga melakukan investasi ke luar negeri untuk urusan sepak bola, seperti saat berinvestasi ke Newcastle United, yang musim ini kembali berkompetisi di Liga Champions. Cristiano Ronaldo dan Al Nassr kedatangan bek Atletico Madrid pada musim panas 2024. Cristiano Ronaldo dan Al Nassr dikabarkan bakal kedatangan bek Atletico Madrid pada musim panas 2024 mendatang. Bek yang dimaksud adalah Mario Hermoso. Sejauh ini klub Arab Saudi itu memang membutuhkan pemain tambahan agar bisa memperjuangkan berbagai gelar. Untuk menghadapi musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini saja Al Nassr telah belanja besar untuk bisa juara. Setidaknya Al Nassr mengeluarkan dana 165 juta euro atau sekira 2,7 miliar rupiah untuk mendatangkan 6 pemain bintang ke Liga Arab Saudi. Keenam nama itu adalah Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marco Brozovic, Otavio, Alex Tos, dan Seko Fofana. Hasilnya klub yang dibela Cristiano Ronaldo sejak awal 2023 itu masih belum bisa meraih hasil maksimal. Sebab hingga Liga Arab Saudi tahun 2023 sampai tahun 2024 memasuki pekan ke-8, Al Nassr masih berada di urutan keempat dengan 18 poin. Al Nassr hanya tertinggal 4 angka dari Al Taawoun yang bertengger di puncak klasemen, sementara Liga Arab Saudi tahun 2023 sampai tahun 2024. Untungnya Al Nassr masih memiliki waktu untuk mengejar dan menyalip Al Taawoun. Kendati demikian, Al Nassr masih belum puas dengan skuadnya saat ini. Untuk itulah tim berjuluk Faris Najat itu mencoba mendatangkan pemain bintang baru dan mereka menjatuhkan pilihan untuk mendatangkan Hermoso. Al Nassr baru akan mendatangkan Hermoso pada musim panas 2024 mendatang, bukan musim dingin nanti. Pasalnya meski memiliki dana yang tak terhitung, Al Nassr tertarik mendatangkan Hermoso secara gratis atau cuma-cuma. Sebab perlu diketahui, kontrak bek asal Spanyol itu akan berakhir di akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Al Nassr akan mendatangkan Hermoso ketika kontraknya dengan Atletico berakhir. Menurut laporan dari Todo Fichajes, yang dikutip Sportskeeda,
Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023, Al Nassr berharap bisa memanfaatkan situasi kontrak Hermoso di Atletico yang belum juga memperbarui masa kontrak. Cara berkelas Sporting Lisbon hormati Cristiano Ronaldo, nama sang mega bintang diabadikan di stadion. Sporting Lisbon akan memberikan tribun nomor 7 di stadion mereka dan menamakannya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo merupakan salah satu legenda terbesar di klub ibu kota Portugal tersebut. Tak ayal jika namanya diagungkan di sana. Sang peraih 5 Ballon d'Or tersebut memulai kariernya di Sporting Lisbon B pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, dia dipromosikan ke tim senior. Hanya bermain 25 kali pada musim tahun 2002 sampai tahun 2003, Cristiano Ronaldo langsung memikat perhatian Manchester United yang memakai jasanya hingga tahun 2009. Dia terus melegenda bersama Real Madrid, Juventus, kembali ke Manchester United dan kini bersama Al Nassr di Arab Saudi. Sebagai salah satu pemain yang ditelurkan di Akademi Sporting, Cristiano Ronaldo pun dianggap sebagai legenda. Kini, sebagaimana Arta yang diedarkan akun Twitter @timronaldo, Sporting bakal memberikan tribun nomor 7 di stadion mereka dengan nama Cristiano Ronaldo. Namun, akun tersebut menambahkan bahwa masih belum pasti bahwa namanya akan ada di tribun atau di pintu masuk nomor 7. Yang jelas, Sporting memberi penghargaan dengan menyematkan nama Cristiano Ronaldo di stadion mereka. Pada saat ini, Cristiano Ronaldo sudah berada di penghujung kariernya. Namun, dia masih menjadi andalannya di klubnya, Al Nassr. Penyerang berusia 38 tahun itu telah mencetak 9 gol dari 6 laga di Liga Arab Saudi tahun 2023 sampai tahun 2024 sejauh ini. Al Nassr sendiri sedang berada di peringkat kelima Liga Arab Saudi tahun 2023 sampai tahun 2024 pada saat ini, tertinggal 3 poin dari Al Ittihad selaku pemuncak klasemen.